Kita yang hadir memajukan budaya. Semoga sastra semakin selaras. Alhamdulillah. Pahut nenas dibuat selai, sayang sayang daunnya penuh berduri. Sebelum pantun kita mulai, izinkan pula saya mengenalkan diri. Ibarat pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak kahwin, tak kahwin maka tak punya anak, tak punya anak namanya mandul. Memakai kacep, kacep patah jatuh di air. Perkenalkan nama saya Cecep, manis dan lawar sejak dari lahir. Badan landak penuh berduri, keluar sarang mencari makan. Saya sudah mengenalkan diri, giliran pula kiri dan kanan. Silakan yang belah kanan dulu nampaknya untuk mengenalkan diri. Ada Bang Toyib minum pakai cawan, duduk di kursi, kursinya patah. Luar biasa. Assalamualaikum kawan-kawan, sayalah Rio, orang yang paling ramah. Kau bilang ramah. Bercerah di atas awan. Di ufuk jauh, langitnya merah. Bukan berjaka, bukan berawan. Perkenalkan, nama saya Gilang Manja. Ini sama Bang Wawan. Iya, baiklah, yang namanya Bang Reno. Perkenalkan, saya tampang dan rupawan. Panggil saja Bang Zeno. Iyalah, siapa pagi. Pantun terkenal di masa kini tetap terjaga sampai sekarang. Perkenalkan nama saya Arif Usnaini, berbadan besar, berwajah garang. Lihat pelangi berwarna-warni, ciptaan Allah yang maha kuasa. Perkenalkan nama saya Leni, gadis sambas yang selalu ceria. Janji ketemu depan istana. Perkenalkan saya Taufik Rahman, orang yang ramah dan bijaksana. Ini pokok kayu, pokoknya tinggi, tidak berdaun. Mari galakkan hasanah Melayu dalam acara berbalas pantun. Kupas kelapa diambil sabut, kelapa diparut memasak gulai. Nama dan asal sudah disebut, berbalas pantun, segera kita mulai. Sebelum dimulai tentulah pingsut perwakilan maju satu persatu untuk menentukan siapakah yang akan menjual dan membeli terlebih dahulu. Dia ni kalau ada perempuan yang maju cepat. Sebelah kiri bunga kembang sepatu banyak tersebar di negeri Persia. Kalau kami boleh tahu, siapa nama bapak bahasa Indonesia? Kalaulah kami boleh tahu, siapa nama bapak bahasa Indonesia? Mampus tahu. Nantang pantun juara satu dia. Ayo, Pak. Berhenti kalau kita. Maghrib ke tempat Cik Wahab. Duduk bersila sambil ngaji. Cantik. Kalau boleh saya menjawab, nama beliau ialah Raja Ali Haji. Betul tak betul? Jurilah yang tahu. Kebetulan hari ini juri tak ada petugas. Mandi terjun di atas jermal. Lutut bergegar tak ada berani. Kalaulah abang ni mengenal, siapa ketua panitia acara ini? Tadi udah ngasih ini. Lebih manis buah delima. Ketua panitia acara ini Abdul Latif, dia punya nama Aminul Latif, dia punya nama. Betul ya Pak ya? Betul. Dapat. Enak dipindang ikan gulama, ikan didapat dari muara. Gurindam 12, sastra lama, tolong sebutkan satu pasalnya. Gurindam 12, sastra lama, tolong sebutkan salah satu pasal. Berunding loh ya bang ya. Gurindam 12, sastra sejati, buah karya Raja Ali Haji. Gendang gendut tali kecapi, kenyang di perut, nyaman di hati. Jadi drink, kenyang di perut. Gendang gendut tali kecapi, nyindir apa nih? Segala kami nak jual pantun, tolong dibeli. Ada juri pantun namanya Cik Mat. Ada mana Cik Mat? Ada Cik Mat. Assalamualaikum. Ada Cik Aini yang cantik duduk di sebelahnya. Bagilah tahu kami ini alamat. Balai bahasa di mana letaknya? Kita dah ikut lomba dari dulu, dari kemarin dah nak. Badi yang ada dengan balai bahasa. Harus tahu. Nari-nari si anak angsa,
sambil memakan sayuran kubis. Alamat jelas Balai Bahasa, Jalan Ahmad Yani, belakang Hotel Ibis. Oh, jadi sekarang lompat-lompat si anak tupai, banyak besarang di pokok akasia. Tade sini tade. Aduh. Ah. Tapi ulang. Melompat-lompat si anak tupai, banyak besarang di pokok akasia. Kalaulah memang saudara pandai, dari mana asal sastra Indonesia? Ini bawa nama orang lagak sedunia. Kau lah orangnya. Silakan. Sungguh rimbun pokok akasia. Tapi sayang daunnya layu. Asal mula sastra Indonesia, tentunya dari sastra Melayu. Lancar pula. Indah batu pualam. Harganya mahal tak terkira. Kalau awak-awak ni memang paham, pantun dan syair di mana letak bedanya? Kalau awak ni paham ni, pantun dan syair di mana letak bedanya? Itulah. Lucu benar binatang tapir. Nah, kayaknya kau ni serius benar. Lucu benar. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Lupa. Binatang tapir. Oh, binatang tapir. Ulang jelah. Lucu benar binatang tapir. Semut dan rayap itu makanannya. Letak beda pantun dan syair dari cara menyampaikannya. Jadi dia tuh sama-sama empat baris dalam satu bait, cuman cara penyampaiannya beda. Udah paham? Paham. Udah paham? Penutup. Tepat waktu lah. Kaki terpangkak terasa sakit. Kalau kami ini pantun ada yang salah, minta maaf, minta ampun, minta duit. Demikian dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cicep dan anak-anak peserta lomba yang kemarin.